Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan terbesar, tak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh basil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis ini tidak hanya menyerang paru-paru, namun juga bisa menginfeksi organ tubuh lainnya seperti sistem saraf pusat, jantung, ginjal, tulang belakang, mata, hingga otak. Bakteri TBC tersebar melalui udara dan mampu menyerang semua usia. Penyakit ini mudah menular melalui batuk dan bersin. Orang yang melakukan kontak dengan penderita TBC atau telah menghirup udara yang sudah terkontaminasi dengan bakteri sangat mudah terserang saat imun tubuh menurun. Berikut ini adalah kelompok orang yang memiliki risiko tinggi tertular TBC. Penyakit TBC biasanya dikenali dengan beberapa gejala. Demam lebih dari 38 derajat Celcius selama kurang lebih 2 minggu, batuk selama kurang lebih 2 minggu disertai dengan darah, berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas, berat badan turun dalam 2 bulan sebelumnya, dan lesu selama kurang lebih 2 minggu. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan penderita TBC terbanyak di Asia Tenggara. Dengan jumlah pengidap mencapai 305 ribu jiwa pada tahun 2012, setiap tahunnya diperkirakan ada sekitar 61.059 anak-anak yang terkena penyakit ini. Pencegahan penyakit TBC memerlukan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat. Dalam proses ini, setiap keluarga adalah sektor inti. Perlindungan terhadap anak harus diperketat karena anak adalah prioritas dan aset emas bangsa. Diperlukan langkah yang tidak hanya tanggap, namun juga sigap untuk menghadapi kasus TBC. Apabila anak sudah terpapar, diperlukan penanganan intensif sesuai prosedur pengobatan TBC. Setiap keluarga perlu memperhatikan porsi nutrisi anak. Kebersihan rumah juga harus menjadi perhatian utama. Pastikan ventilasi yang ada di ruangan telah memenuhi standar sehat. Edukasi sehat kepada anak harus dimaksimalkan disertai dengan asistensi di setiap implementasi. Mari bantu Indonesia untuk merdeka dari TBC.